Halo, assalamualaikum, ketemu lagi bersama Madinah Vlog. Oh ya teman-teman, di film malam ini saya akan mereview dan berbagi lagi kepada teman-teman dan khususnya bagi jemaah umroh dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Oh ya teman-teman, jadi saya oke teman-teman, jadi saya ini akan mereview tempat oleh-oleh kurma yang mantep. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe-nya. Bagi yang belum dan baru bergabung, silahkan dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya biar mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang saya berada di posisi pintu, kalau di sebelah sana itu ya 21 dan 22. Nah saya di sebelah sininya, ini pas depan Hotel Madinah Hilton. Nah, dan tokonya itu ini ada di posisinya ada di Hotel Al Nokba dan Hotel Nujur. Nah bagi teman-teman dan jemaah umroh, kalau mau mencari oleh-oleh kurma, kacang, terus madu, di sini semua tersedia dengan komplit. Oke teman, kita akan ke tokonya, mereview dan cek harga. Ayo teman, kita ke sana. Nah, jadi teman, di toko ini ada yang jualan, ini top sama abaya sama sorban. Nah, dan di sebelah sininya juga ini ada kurma lagi sini ya, dan ini ada top terus abaya. Nah sekarang saya mau ke sini teman, saya mau mereview tokonya ada di sini. Nah, ini nih, ini pas samping hotel. Nah lihat di sini juga ada jemaah dari sebelum tahun ini, saya akan wawancara. Nah ini teman-teman, ini tokonya itu namanya itu Al Raudo Al Mubarokah. Lihat. Nah ini teman ya, kita akan masuk ke dalam, kita akan cek harganya apakah ini murah atau enggak. Kita ke dalam ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik Pak Haji. Kabar baik. Masya Allah. Saya suka Indonesia. Indonesia. Kamu dari mana? Coba deh Pak Haji nanti. Kamu dari mana? Dari Pakistan Pak Haji. Dari Pakistan, Masya Allah. Nih teman, oh itu HP-nya A30 ya, sama. Iya. Kamu dari Pakistan mana Pakistannya? Iya. Saya suka Syahrini, Syahrini cantik Pak Haji. Syahrini, saya juga iya. Suka. Iya. Suka Syahrini, suka Aisyah, suka Anissa Pak Haji. Nah, jadi. Sudah mati. Jadi itu teman, penjualnya itu orang Pakistan. Nah, Karachi atau Islamabad? Ya, saya Karachi Pak Haji. Kamu apa nama? Siapa nama? Nama saya Dadan. Insyaallah Pak Haji Dadan istri dua. Allah mudah-mudahan kamu nikah lagi Pak Haji. Amin. Amin. Dua apa satu? Amin. Ada Pak Haji bilang amin Pak Haji. Nah, saya akan mencek harga-harga di sini. Boleh enggak? Boleh ya. Nah, jadi teman. Boleh sih Pak Haji. Ah iya. Buka. Dikasih ini kurma. Terima kasih. Okay. Bismillah. Saya akan. Okay. Jadi teman, kita akan ke sana dulu ya. Nah. Kita akan ke sana dulu ngecek. Ini batu-batu. Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Dari mana Pak Haji? Sukabumi. Sukabumi orang Sunda gini ya. Rumah damang Pak Haji. Alhamdulillah. Ujung balanya Pak Haji. Ini beli korma. Oh, aduh, seorang keluarga yuk. Masalah nih teman, ini dari Sukabumi. Ayo siapa yang penontonnya Sukabumi, mana like-nya dan subscribe-nya. Masyaallah. Mantap. Mantap sumantap. Aduh, boleh ngeborong Pak Haji ya? Iya. Ini nginep di mana Pak Haji?
Al-Nukbah. Iya, jadi di hotel ini. Nah, jadi kalau mau nonton nanti tinggal tulislah YouTube saya, Pak Ji. Apa tuh? Madinah Vlog. Madinah Vlog. Madinah Vlog ya. Pakai H ya. Vlog. Madinah ya, pakai H ya. Oke. Nah, saya akan mereview nih teman-teman harganya nih di sini. Nah, di sini. Ini ada apa nih? Ini kacang ini ya. Nah, ini kacang hanya itu 25 rial. Wah. Berapa ini? Diskon berapa? Berapa? 20. Ya, jadi gini teman-teman. Kalau belanja di sini, ini harganya itu 25 rial, dapat diskon jadi 20 rial. Wow, ini semuanya diskon semuanya ya? Iya, semua diskon. Wow, lihat teman, jadi sampai ke sana semua di diskon insya Allah ya? Iya, insya Allah. Nah, saya akan mereview satu persatu. Nah, di sini ada kacang tanah, biar gede sekali ini nih. Ini juga sama harganya 25 rial. Ini ada... Ini 15. Mana? Ini kacang putih. Oh, ini? Iya. Nah, kacang Arab nih. Kacang Arab ini 15 rial harganya. Ini kan? Nah, ini yang enggak kupas sama. Ini apa ini? Mana? Ini. Ini kacang campur-campur ya. Oh, ini campur-campur. Ini jagung. Oh, ini jagung. Berapa jagung ini? Ini harga 35, saya kali selawe. Oh, tadinya 35 jadi selawe. Iya. Oh, bisa an. Jawa. Oh, Jawa. Masya Allah, orang Jawa. Nah, ini ada kuaci ini, berapa ini kuaci ini? Mana kuaci? Iya. Selawe rial. 25 rial ya? Sama-sama ini ya? Oh, ini jagung, ini ada kismis kecil. Oh, ada kismis kecil. Ini kismis yang biasa, ini black raisin, kismis besar. 55. Oh. Ini banyak nih ya di sini, komplit sekali ini tempat oleh-olehnya di sini. Oh. Nah, bagi teman-teman dan jemaah umroh kalau mau cari oleh-oleh, nah. Lihat ini di atas ada coklat. Itu coklat Turki itu ya? Itu berapa kilo isinya itu? Ini 2 kilo 1 kota. 2 kilo. 1 kilo 15 rial. Jadi berapa? 2 kilo selawe. Oh, 2, jadi 25 ya. Satu dus itu ya? Iya, satu dus. Nah, ya. Jadi isinya itu 2 kilo. Harganya itu 25 rial. Ini sini mau lihat ini harga 25 rial 1 kilo. Kata kamu orang Indonesia bisa Jawa. Jadi 10. Jadi 12,5 ya. 12,5. Rial 1 kilo, 2 kilo 25. Oh, jadi 2 kilo 25 ya? Iya. Jadi semuanya ini 25 ya? Campur-campur. Ya, campur-campur boleh? Boleh. Campur-campur ya. Asal benar-benar di sini. Dia pinter ya itu bahasa Indonesia. Jawa juga pinter dia tuh. Padahal orang Pakistan dia. Masya Allah. Nah. Nah, ini lihat teman nih. Nandakan, ada nandakan bahwa orang Indonesia banyak belanja. Iya, betul sekali. Ini ada batu manis. Ada batu ini di sini nih. Batu berapa manis. Nih batu? Ini harga ini 13, saya kasih 2,15. Dikasih 2,15. Iya, 2,15. Dua-dua gini maksudnya? Di sini tidak mangga dua, di sini mangga satu ya. 13 ini ya batu ya. Jakarta Tanah Abang. Jadi di sini harganya itu ini berapa? Ini seberapa? Setengah ya? Seperapat ya, ya? Rubah ini ya? Ya, rubah ini 1 kilo. Jadi ini seperapat 13. Wuh, ini sekali ini. Oh, ada permen ini. Berapa nih permen ini? Mana? Ini. Ini 20 rial ya. Permen 20 rial? Ya, ini 20, ini 5, 10 rial, ini 15, sama semua. Oh, ini 10 rial. Ya. Oh, jadi macam-macam ya? Ya, macam-macam ya. Oh, nah, lihat teman ini sudah ada dari jemaah Indonesia. Itu dari Sukabumi. Wah, ini nih. Ini kurmanya gede-gede ini nih. Ini kurma apa ini? Oh, kurma Barney ini, hadis ya. Berapa ini harganya? Mau ini harga 15 rial. 15 rial. Ini apa ini? Ini kurma syurdi ya. Berapa ini? Ini 15. 15 sama. Ini apa? Mana? Ini kurma Madinah, kurma Sakawi. Sakawi berapa? Ini harga 30 rial, saya kasih 20. Oh, ini tadi 30 jadi 20 ya. Iya. Ini apa ini? Mana? Ini kurma sufri ini harga 35, saya kasih selawe. Jadi benar-benar diskon semua di sini ya. Benar-benar di sini memang murah. Nah, ini ada Boleh nawar-nawar. Boleh nawar di sini ya. Semua harga nawar-nawar ya. Nah, ini ada kurma ini. Kurma basi ya. Ini kurma yang isinya kacang ini ya. Ya. Ini berapa ini? Dalam kacang. Udah 15 rial ini ya? 15 rial. Oh, 15 rial. Nah, jadi teman ini ada kurma
Jadi bijinya itu diganti dengan kacang sini ya. Jadi harganya itu ini 15 real ya, yang di sini jumlahnya ini 18 real ya. Jadi benar semua ini di diskon. Wah. Mau kurma kurma. Mau lihat kurma lebih bagus. Mau ini kuat lagi kurma, bos. Kurma kuat lagi kuat. Anbar. Wah. Wow. Majul. Majul. Ini lihat, kurma segede gaban ini. Berapa ini? Ini harga 80, saya kata kamu orang Indonesia 50 ya. 80 jadi 50 ya? Iya, 50 ya kurang. Ini nomor 1 ya? Nomor 1 ini. Wah, ini Anbar nih gede sekali. Ini juga sama, ya. 50. Sama. Ini gede sekali ya, Tuan ya. Sini benar ambalannya mantap ini. Ada apa aja di sini nih? Di situ ada coklat yang isinya kurma ya di sana. Jadi kalau buat teman-teman jemaah umroh, bagi yang nginepnya di antara pintu 17 sampai 21, 22 bisa datang ke sini ya. Sini benar-benar kumpul sini ya. Ini benar-benar tetap rapi dengan baik di sini. Nah, ini ada apa lagi nih? Ini udah sama nih coklat semua di sini. Ini ada ajwa. Ini halua. Ini 30 real di sini. Ini ada buah tin. Ini buah tin. Ini berapa buatin ini? Bang, buatin berapa ini? Ada buatin Kak. Berapa? Buatin ke? Ini 25. Coba di saya. 15 ya. Oh, yang ini 15 real ya. 10. Iya. 10 real. Nah, ini apa nih? Ini Pak Ji udah ngeborong semua ya. Wah, masyaallah. Iya. Ini juga sama buat Ji. Ini macam ya udah. Oh, bisa kembali ya. Ini kembali. Coba ya. Mau lihat ya. Tuh lihat ini dari Sukabumi, Pak Ji ya. Sukabumi. Iya. Terima kasih, Pak Ji. Nah, kita akan review di sini nih, teman. Ini ada yang unik di sini. Dia juga ini ada ini kurma yang isinya itu pakai almond di sini ya. Ya, dalam almond madu. Ini. Ya. Jadi teman-teman, ini nih, ini ada kurma yang bijinya itu diganti sama almond, direndam sama madu ini ya. Ya, sama madu ini. Berapa 25 real ini? Jadi 15. Jadi 15. Benar-benar murah di sini ya. Ini nih lihat. Kurma isinya kacang almond, direndam sama madu isinya itu, harganya itu dari 25 jadi 15 real. Benar-benar di sini sangat murah sekali ini ya. Nah, ini ada coklat sama ini sama kurma. Jadi teman-teman tinggal pilih di sini. Ini gede berapa gede nih? Ini 1 kilo ini harga 40, saya kasih 25 real. Dari 40 jadi 25 real. Ya. Ini sekilo ya. Sekilo ya. Kalau yang ini setengah kilo. Ini setengah kilo. Ini 10. Mungkin 350 gram. 10 gram. Iya. Ayo silakan teman-teman dan jemaah umroh, silakan datang ke toko olehnya itu Al Raudo Al Mubarok ya di sini ya. Al Raudo Al Mubarok. Ini apa? Ini kacang ini? Ya, ini kacang madu. Kacang sama madu juga. Ya. Berapa harganya ini? Ini 35 kasai 25 real. Ya. Tadinya 35 jadi 25 real. Ya. Benar-benar di sini semuanya di diskon. Masya Allah, benar-benar murah di sini ya. Oh, ini semua ada obat kuat. Mana obat kuat? Mana obat kuat? Mana obat kuat? Mana ada obat kuat segala di sini. Ya, kuat lagi. Kuat. Sudah satu jam. Nah, kurma muda, obat mandul, obat. Berapa kurma muda? Mana? Ada kurma muda ada? Ya, kurma muda, obat mandul. Satu kali dua anak. Satu kali dua anak. Ada enggak? Iya, ini mau ini. Mana? Ini, mau ini hijau ini. Oh, itu ya, serbuknya. Ini. Ya, serbuknya. Serbuk
Kurma muda ya. Iya, kurma muda ya. Hai, ini ada safron ya? Ya, ini japaron ya? Iya, safron ya. Berapa japaron itu? Mau safron ada 30, ada 25, ada 60 ya. Mau ada kecil-kecil, besar-besar, beda-beda ya. Itu buatan mana, Saudi apa Iran? Iya. Iran apa Saudi? Ini Kashmir ya. Kashmir? Mana ya? Arab di mana? Arab di kurma. Oh, Arab cuma kurma ya? Arab cuma kurma ya. Oh, Arab di Pakistan? Iya. Oh, jadi itu dari Pakistan katanya. Nah, saya ke sini. Ah. Mau ini minyak zaitun. Ini minyak zaitun ya. Ini juga dia menyediakan zaitun. Wow, ini zaitun. Ini berapa? Ini minyak zaitun ini 10 rial. Ini 10 harga. Iya, 10 40 ribu Jokowi. Iya, ini murah sekali nih. Ini minyak zaitun. Iya. Yang isinya berapa? 250 mili. Iya, ini 10 ini, rial ya. 10 rial. Ini 500 gram. Ini juga sama 10 rial juga. Ini 80 ribu Jokowi. 80 ribu berarti ya, berapa? 20 rial ya. 20 rial. Nah, ya. Kalau yang besar semua 20 rial. Harga ini 10 rial ya. Iya, semua 10. Ini kalau 500 mili 20 rial, 250 mili 10 ya. Rial. Wah. Nah, ini apa ini? Ini kapulaga. Nah, berapa kapulaga? Kapulaga kamu lupa. Iya, ini buat masak ini ya, kapulaga nih. Ini kapulaga masalah. Iya, kapulaga. Wow, 10 rial. Ya. Diskon enggak kapulaga ini? Diskon enggak? Enggak ya. Ini apa minyak ini? Ini minyak oles ya, oles. Buat apa itu? Ini obat nih, mau ini ada sakit mau. Oh, buat keseleo itu ya? Iya, oles ya. Berapa ini minyak ini? Ini harga 35. Oh, ini harga 35. Jadi 35 rial jadi? Saya ganti 25 rial ya. Jadi 25 di diskonnya 10 rial. Iya. Wow, wow. Oh, ini asli. Mantap, mantap ya. Sumantul. Ini sama macam ini, mau ini 15 rial. Itu apa yang apa itu? Ini sama ya. Oh, sama juga. Iya, sama juga ya. Oh, ini ada kari nih, bumbu ya, kari ini ya. Kari ini ke ini bumbu kari. Oh, di sini juga atas ini bumbu di sini ya. Ya. Ini ada ini kamera mau lihat. Kamera. Ya. Oh, ada di sana tuh. Ya, kamu di ada saya ada di Nah, ini ada zaitun gede berapa nih? Ini mau 60 rial, saya ganti 40 rial ya. 40 rial dari 60 rial yang ya. Yang saya itu dapat 100 mili ya, jadi 60 rial. Wow, ini sangat murah sekali, benar-benar di diskon semuanya. Ya, semua diskon, semua harga nawar-nawar. Iya, benar-benar diskon semuanya. Eh, ada air jam-jam sini ya? Apa? Ada air jam-jam? Air zam-zam ya. Wow, nih teman. Ya, ini air zam-zam. Di sini juga ya. Menyediakan ya. Air zam-zam. Ya. Wow, berapa ini? Ini harga 30 rial, saya kasih 20. 20 rial? Ya, ini sama-sama Matar Airport dia. Airport? Ya, asli. Nah, ini air jam-jam ya, ini asli nih. Ini sama dengan di airport sana ya, di bandara sana ya. Di 20 rial ini ya harganya. Ya, harganya di sini. Nah, jadi teman-teman buat jemaah umroh, kalau mau beli lebih, silakan di sini. Di sini 20 rial. Saya antar di Indonesia boleh ya, bisa kargo. Bisa kargo. Ah, ini apa ini? Mana? Ini kurma sukari. Sukari, berapa ya. ini sebutnya? Oh, ini satu kota, mau lihat. Iya, berapa Masya itu? Allah. Coba lihat. Lebih 4 kilo, Masya Allah. Masya Allah, ini bagus banget ini ya. Iya, Masya Allah, ini satu kota, mantap. Ini satu kilo 25 rial, semua ini satu kota 50 rial, 4 kilo. Ini 4 kilo berapa? 4 kilo 50 rial. 4 kilo 50 rial. Ya, ini harga 1 kilo 15, ya. 25. Ini saya kasih ini satu kota, ini harga 50 rial. 50 rial 4 kilo ya. 4 kilo lebih. Lebih? Lebih. Oh, nih ya. Di sini teman nih. Ini ada kurma sukari ya. Iya, kurma sukari. Satu dusnya itu 4 kilo. Harganya itu 50 rial. Iya. Murah sekali. Silakan kunjungi ke sini. Tokonya benar-benar mantap ini. Oh, jadi di sini tersedia banyak di sini ya kurma sukarinya ya. Jadi kita enggak perlu jauh-jauh kalau buat jemaah umroh, jemaah haji. Dan buat teman-teman kalau nginep di antara pintu 17 sampai 21 tinggal datang aja ke toko ini ya. Di sini benar-benar cukup komplit. Oh. Toko kart ya, ini toko. Iya. Nah, ini. Jadi teman-teman buat jemaah, jadi enggak perlu khawatir soal bahasa. Karena ini nih penjualnya itu dia itu iya. Pinter berbahasa Indonesia, iya. Jawa juga bisa Jawa, ya. Jawa. Nah, iya, Pak Jalo. Ya. Jadi teman-teman tinggal ngomong bahasa Indonesia aja, dia ngerti, dia paham. Sah? Ayo, nah lihat ini tokonya itu Al Raudo Al Mubarokah.
Ini Madinah Munawaro Al Nukbah Royal Inn Hotel ini ya. Yeah. Wow, ini gate nomor 21. Yeah. Katanya 17, katanya 17 ya, mana? Nomor 21 ini. 21 ini sama. Oh, ini sama. Ya, ini 21 besar. Oh, jadi besar ya. Ya. Ini kecil-kecil mau ini 17, 18. Oh, itu oh ya benar-benar. Jadi yeah. 17, 18, 19, 21 ya. Ini ya, satu ini ya. Satu semua ya. Jadi itu ya. Semua. Nah, gitu teman ya. Jadi ini ya. Pokoknya ini di Hotel Al Nukbah Royal Inn Hotel. Nah, ya. Nah, teman ya. Nah, ini alamatnya ya. Nah, jadi kalau tokonya ini buka jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi. Iya. Hmm. Semalam 12 tutup. Jam 12. Iya. Tutup jam 12 malam dari iya. Jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Iya. Nah, jadi teman-teman dan bagi jemaah umroh katanya dia itu bukanya jam 6 habis salat fajar ya. Iya, betul. Habis salat fajar iya. Dia udah buka di sini duluan. Iya, masyaallah. Tutup semalam tutup 12. Jam 12 malam. Iya. Berarti sebentar lagi ya? Iya. Nah. Buka. Nah, jadi gitu teman ya. Ini benar lihat ini. Rapi sekali dan benar-benar di sini cukup murah harga-harganya. Harga murah-murah. Oke, teman-teman, sekian dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk semuanya. Dan bagi jemaah umroh yang mau mencari tempat oleh-oleh yang komplit, mau mencari oleh-oleh kurma, kacang-kacangan, dan coklat, terus madu, silakan datang ke sini. Yang nama tokonya itu Al Raudo Al Mubarokah ya. Itu ada di pintu 18-21. Jadi tokonya itu di belakang Hotel Al Madinah Hilton dan posisi tokonya itu di bawah Hotel Al Nukbah. Nah, itu teman ya. Oke, teman. Sebelum mengakhiri video ini jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya biar mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.